Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya aku Isma Jahira. Untuk video ini adalah request dari subscriber aku yang nanyain tentang cara menumbuhkan rambut yang botak. Oke, sebelum melanjutkan nonton videonya, seperti biasa, support channelnya dulu dengan subscribe, like, dan share biar channel ini makin eksis. Untuk menumbuhkan rambut yang botak, caranya mudah sekali. Kalian tinggal siapkan saja bumbu dapur yang satu ini, yaitu bawang merah. Siapkan bawang merahnya kira-kira 4-5 butir, atau sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Bawang merahnya jangan lupa ya, cuci bersih, kemudian buang bagian luarnya. Bawang merah memang sering digunakan untuk menumbuhkan rambut yang botak karena bawang merah sendiri mempunyai kandungan sulfur yang tinggi yang menjadi stimulator atau cepat sekali merangsang pertumbuhan rambut yang baru. Selain itu, bawang merah juga memiliki antibakteri yang membantu mengobati kebotakan. Cara penggunaannya mudah sekali. Kalian tinggal haluskan aja si bawang merahnya. Boleh dengan cara ditumbuk ataupun diparut seperti ini. Salah satu cara menumbuhkan rambut dengan cepat adalah dengan menggunakan masker rambut yang terbuat dari bahan alami. Selain membantu menumbuhkan rambut dengan cepat, ternyata menggunakan masker rambut juga merupakan cara yang bagus untuk menjaga agar rambut tetap sehat dan terlihat lebih bersinar. Nah, ini bawang merahnya sudah dihaluskan. Sekarang kita akan tambahkan bawang merahnya dengan bahan alami lainnya, yaitu dengan menambahkan minyak zaitun. Untuk minyak zaitunnya sendiri, siapkan aja kira-kira 1 sendok makan, kemudian campurkan pada bawang merah tersebut. Kedua bahan ini adalah formula yang bagus untuk menumbuhkan rambut akibat kebotakan. Cara penggunaannya gampang sekali. Kalian tinggal usapkan saja si masker ini pada daerah kebotakan. Gunakan cara ini 2 kali dalam seminggu untuk mempercepat pertumbuhan rambut secara alami. Jadi itu ya tipsnya cara menumbuhkan rambut yang botak dengan menggunakan masker dari bahan alami. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channelnya dan yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih ya, sampai ketemu pada video-video yang lebih menarik dan juga yang lebih bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.